Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku ada di Surabaya. Dan kebetulan ini ada undangan, yaitu resepsi pesta pernikahan. Kira-kira seperti apa? Ya udah langsung aja. Ini dia, aku udah di lokasi. Ya masih masuk ke dalam sih. Oh ya, sekedar info, sekarang hari Senin ya. Tepatnya di bulan November dan sore hari. Wih, asik. Gak panas nih. Yang jelas seperti ini kondisinya. Nampak di depan terlihat. Ini adalah resepsi pesta pernikahannya Dani sama Ulan ya. Jadi ini adalah momen sekali seumur hidup mereka. Ya udah deh, aku akan mengabadikan peristiwa penting seperti ini. Nah, seperti kalian lihat, di depan udah ada Alin sama Jaiko. Wih, ini Alin baru pulang sekolah ya, langsung dateng. Oke deh, gak apa-apa, asikin aja. Yang jelas suasana sore emang asik sih, sungguh sangat ceria. Wih, mantap. Tuh, kalian lihat Jaiko, wih, dia adalah si anak ajaib. Oke, langsung aja, check it out. Sesuai dengan kewajiban dan hak yang diarahkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia sentosa makmur tanpa ada kekurangan suatu apapun, bahagia dunia dan akhirat sampai selamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezekinya, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, dan juga segera memberikan momongan, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin ya Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami semua serombongan dari keluarga besar Bapak Edi Purnomo dari Kirilaya apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan atau kurangnya sopan santun kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang tersampaikan yang mewakili dari rombongan Bule Putra dari keluarga besar Bapak Edi Purnomo. Terima kasih untuk saat juga yaitu terima kemantin. Alhamdulillah, insya Allah akan kami wakili sebagai penerima sambutan dari mempelai putra. Dan di sini saya perkenalkan bahwa nama saya Muhammad Soleh. Posisi di sini saya adalah Pak Dina Sri Wulandari. Jadi keponakan tidak saya adik karena abahnya adalah adik dari ibu saya. Dari kata orang Jawa misana, kalau orang Madura sepupu. Jadi di sini saya perkenalkan bahwa Sri Wulandari ini kelahiran di Surabaya, asal usul dari keluarga murni darah keturunan Madura. Kalau mau main-main ke abahnya Bu Sri Wulandari bisa ke Bangkalan di daerah Bukit di sana. Insya Allah akan diterima dengan baik. Dan memang seharusnya seorang anak harus menjalin silaturahmi kepada kedua orang tua. Tanpa orang tua kita belum apa-apa, pun tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala murjim yurdi. Wassalamu wassalamu ala rasulil amin ya wa msalim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Singkat kata, di sini kami wakili dari mempelai putri dari keluarga besar Haji Muhammad Mustaqim dan
Adinda Ibu Sri Sulistiyawati sangat menerima dengan baik. Dengan kondisi apapun, Ananda Widi Cahyati kami anggap sebagai anak saya sendiri. Pesan dari kami, dari keluarga, lenduk dan onok masalah, kau sambil pihak ketika turhat itu pun turhat gini. Kulis dilembut senyapi, negak mampu mengatasi permasalahan titik kejini, cukup nak keluarga. Dengan musyawarah dengan keluarga, insya Allah akan menemukan titik atau jalan keluar yang baik sebagaimana yang telah disampaikan dengan Al-Quran. Bila suatu makhluk Allah diberikan suatu masalah atau ujian, pasti di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, di jalan yang sempit pasti ada jalan keluar yang lebar. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, inna musri yusra inna musri faidha faro tabansab wa inna roh ika faro roh. Kunci sabar mengenai rumah tangga, karena rumah tangga ini bahtera, ibarat kapal berlayar pasti akan ketemu ombak. Tapi kalau berjalan berdua menghadapi dengan kepala dingin, hati yang dingin, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagaimana baiknya. Pesan dari kami, himbauan dari keluarga kami, sering-seringlah menjalin hubungan erat kepada keluarga sama saudara, baik dari pihak keluarga sendiri atau pihak dari mertua. Supaya apa? Tadinya seorang dari keluarganya hanya berpisah di perkutan di daerah Tanah Merah Utara, tapi setelah ketemu Ananda Edi Cahyati bertambah keluarga satu, yaitu keluarga dari keluarga besar berarti Bapak Edi Purnomo yang berlokasi katanya di jalan Kiri Laya. Ini yang tadi yang mengatasi semua anak saya berdua bersiri di Banyuwangi itu tanggal 10 nomor 53 MUA, dan pembacara melalui akad nikah sampai prosesi pernikahan sampai sepenuhnya saya yang bawa sendiri, karena semuanya keluarga semua, dari bagian dapur juga dari adik-adik saya. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan sehingga acara yang sakral ini diberi kelancaran oleh Allah SWT. Khususnya acara ini masih dari belum musim penghujan Pak, jadi acara-acara cuma yang sabarai panas sebelumnya. Jadi bila ada sambutan atau hidangan yang kurang memadai, ya itulah kemampuan dari kami sebagai manusia. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Ananda berdua ini sudah saya anggap anak kami, anak kandung kami. Ini orang salah dan daya diri itu semua Pak, tak jahil begini, tapi tak bener no. Untuk menungsi itu sok nyalak no, tapi tak iso musisi bener ya apa. Kan biasanya macam ini lah, tujuhmu seriwulan dari momen tok tinggalin nama rupi ras ngopi kalau sepulang muring hilang musik berdua mamane aman lah, geni disawi geni insya Allah tambah dari gede lah, geni disawi banyu insya Allah geni semua rumah bisa mati. Mungkin harapan dari kami Ananda berdua segera diberikan keturunan, karena keluarga yang dua orang ini mudah-mudahan bertambah keturunan, keluarga yang menjadi keluarga besar, dan Ananda yang telah nanti dilahirkan menjadi cahaya di rumah tangga. Kalau sebelum punya anak itu pulang kerja disambut makan sudah selesai, tapi setelah ada anak kerja pekerjaan berwak melebuangan masih anak itu mulai bengi keseluruhan. Ini pengalaman dari saya, kerja tidak pernah pulang sore, lembur terus. Seketika waktu saya berangkat kerja, anak saya sudah keluar masuk sekolah, saya pulang kerja, anak-anak sudah tidur. Kondisi melihat anak di kasir itu sudah perasaan capek itu hilang semua. Nah, mudah-mudahan kondisi sakinah wa rahmah yang menebarkan rasa suci sayang itu berkesinambungan dan mudah-mudahan lestari. Dari kami sebagai pakdinya dan dalam sambutan ini, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau yang kurang berkenan. Kami sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami akhiri, mari kita tutup dengan doa. Saya mengemis doa restu, mudah-mudahan Ananda berdua ini selalu diberikan kesehatan baik dohir batin,
rumah tangganya tentram dan mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah. Pesan dari kami, jadilah rumah tangga ini dengan didiklah istrimu dengan tuntunan agama yang ada perlu. Apapun, semua agama Kristen, Buddha, Hindu, Islam, karena rumah tangga itu dibimbing oleh suatu agama, seperti yang di dalam bangku kuliah, pelajaran pertama di dalam pelajaran ilmu sosial dasar. Agama itu adalah asal kata dari kata Sanskerta, artinya gama kacau. Jadi kalau orang mengandung agama berarti hidupnya tidak kacau di situ. Jadi agama membimbing kehidupan manusia dan membimbing kita menyesuaikan hubungan kita dengan Allah dan menyesuaikan hubungan kita sama manusia. Hakumin Allah, hakumin Anas. Demikian dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk acara yang terakhir berikutnya, mari kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyadirin hamdan na'imin hamdan yu'afi mazidah yang bari jalari talqarim wa'adidul sultari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhiri wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin malai a'la'il yawmiddin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa syubha alina arzaka wa tuhassin biha ala ahlaka wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika al-islam wa hayyina rabbana bis salam wa hadhilna al-jannata daru salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Rabbi adakni mutqala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil islam, Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah. Fasubhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatihah. A few moments later. Thank you.
Take off.